Perayaan ulang tahun. Teman-teman, kita sudah membuka kantor manajemen acara. Kita terima pekerjaan ulang tahun, pernikahan, dan semua jenis pesta yang ada. Setiap ada perayaan pesta, serahkan saja perayaannya pada kami. Biar kami yang mengatur semuanya, ya. Dan jangan khawatir soal harga, karena kami akan memberikan harga yang sangat bersaing. Aku berpengalaman selama 20 tahun dalam menyusun pesta. Aku akan membantu kalian. Pak Cingum dan kau, potong pitanya dan lakukan perayaan. Astaga, kenapa harus aku yang meresmikan? Setiap kali aku meresmikan, aku berakhir dengan masalah. Dan hari ini aku tidak akan lakukan apapun, kecuali makan kuenya. Pak Cingum, itu jangan dimakan. Jangan, karena itu kuenya terbuat dari sabun. Dan bagian atasnya terbuat dari es. Itu bukan kue sungguhan, tapi kue pajangan. Kue terbuat dari sabun? Astaga, ini benar-benar terbuat dari sabun. Minumlah ini, Pak Cingum. Kau agar segera sembuh. Astaga, apa yang terjadi? Aku menjadi penjual balon. Motu Patlu, aku tidak akan biarkan kalian. Aku tidak akan biarkan kalian. Aduh. Oh, kalau begitu minumlah ramuan obatku. Semoga kau cepat sembuh. Terima kasih, Dokter Jatka. Tolong aku. Tolong aku, Pak Cingum. Aku tidak akan membiarkan kalian. Ya ampun, kasihan sekali Pak Cingum terbang dengan balon. Motu, ada kabar bagus. Bapak Wali Kota tadi baru saja telpon. Dia bilang kita harus menyusun acara ulang tahun untuk anaknya. Hore! Klien pertama kita adalah Bapak Wali Kota. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Patlu, kalian sudah menyusun acaranya dengan sangat meriah. Terima kasih banyak. Tapi di mana orang-orang yang seharusnya datang kemari untuk menari ya? Kalian bisa kan panggilkan mereka? Mereka dalam perjalanan. Halo? Apa? Oh iya, baiklah, baik. Motu, gawat, penarinya tidak akan datang. Karena salah satu dari mereka sedang sakit. Apa yang harus kita lakukan? Aduh, jika tidak ada penari, maka semua acara ini akan kacau. Mereka semua menunggu kedatangan mereka. Aku tidak bisa berpikir dengan perut kosong nih. Aduh. Aku ada ide. Ayo ikut aku. Cuma sulit ditangkap, tapi juga tidak mungkin. Oh, kenapa kau bicara seperti itu? Kau ini sungguh menyebalkan, tidak mendukungku. Ayo cepat nomor satu, jelaskan padanya. Bukan hanya sulit menangkap bos, tapi juga tidak mungkin. Motu Patlu sudah sering menangkap kita. Apa yang kalian berdua katakan? Kalian memang tidak berguna. Ayo semuanya berdiri. Lepaskan tas kalian, jam tangan, dan juga perhiasan. Lalu letakkan ke dalam tasku ini. Tolong ya. Ayo. Ya ampun, aku sedang angkat tangan. Bagaimana aku bisa melepaskan tasku?
Turunkan tanganmu dan cepat lepaskan jamnya. Gawat, kebakaran. Ayo cepat lari, ayo. Patu, cepat lakukan sesuatu, tolong kami. Astaga, dia menyelamatkan kita, tapi mengirim kita ke surga. Terima kasih, Motu. Kami berhasil selamat karena kau mendorong kami. Tuan Cingum, telepon petugas pemadam kebakaran. Motu Patlu, lakukan sesuatu. Motu, cepat! Bawa anak-anak ke gedung sebelah supaya mereka selamat. Ayo! Ayo cepat! Ayo cepat, ikuti mereka. Apinya sudah semakin besar, ayo cepat. Hati-hati, hati-hati. Ayo. Ayo, pelan-pelan. Bos-bos. Aku sudah bilang padamu, sangat sulit atau tidak mungkin untuk menangkapmu, bos. Lihat, Motu datang, bos. Mayor Sahab, ini John dan teman-temannya. Terima kasih, Motu Patlu. Kalian berdua sangat berani. Aku tidak akan membiarkan mereka, tapi kita harus memadamkan apinya lebih dulu. Api menyebar dengan cepat. Tolong aku. Aku masih di sini. Tolong. Ya ampun, dia tukang masak kita. Tolong dia. Motu Patlu, tolong selamatkan dia. Datang untuk menolongku. Terima kasih banyak. Ayo padamkan apinya, Motu. Kalian semua datang kemari hanya untuk menyelamatkan aku. Kami bukan datang untuk menolongmu. Dan siapa yang akan menyelamatkan kita? Tolong, ibu, tolong. Tolong aku semuanya, aku takut pada api, tolonglah. Motu Patlu, tolong selamatkan aku. Kebakaran ini karena ulahmu, sekarang kau pantas merasakan ini. Maafkan aku, ibu. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi, ibu. Motu, aku tidak bilang padamu untuk padamkan api seperti ini. Dia mau pergi kemana? Apa ada yang menyembunyikan samosa di sini? Iya, di dapur ada. Tapi sekarang, karena sudah terjadi kebakaran, pasti sudah jadi arang. Samosa. Patlu, aku menikmati samosa. Samosanya masih enak. Sekarang kan sudah makan samosa. Ayo cepat beraksi. Motu, aku tidak memintamu begitu. Tapi aku memintamu untuk memadamkan apinya. Aduh, perutku kosong. Aku tidak bisa berpikir. Kau saja pikirkan sesuatu, Patlu. Bagaimana ya? Aku ada ide.
aku ambil selang ini dulu. Lalu Motu, sekarang kamu harus minum air sampai perutmu kembung. Aku tidak haus, kenapa aku harus minum? Kalau minum itu harus haus, tahu? Sudah, lakukan saja perintahku. Percayalah padaku. Baiklah, baiklah. Kenapa kau marah begitu? Motu, sekarang cepat padamkan apinya dengan air yang ada di mulutmu. Terima kasih banyak. Kau sangat berjasa, Tuan Motu. Motu Patlu, kalian berdua memang orang-orang yang hebat. Kalian telah menyelamatkan banyak orang, dan kalian membantu kami menangkap John dan anak buahnya. Menurutku, kalian pantas mendapatkan penghargaan keberanian dari pemerintah. Maafkan aku telah mengganggu pidatomu ya, tapi bisakah kalian segera membawa aku sebelum kebakaran lagi?